hasil diskusi dengan topik ciptakan generasi kritis yang mampu menjawab polemik Papua. Sifat diskusinya liberal atau bebas. Bersama Bung Maiton Gurik, S.I.Kom, M.I.Pol, yang dimediasi oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Distrik Tiom di bawah kepemimpinan Asmel Jigi Balom. Pada hari Senin tanggal 25 November 2019 bertempat di Aula Asrama Putra Mahasiswa Lanijaya di Kota Studi Jayapura jam 4.00 hingga selesai. Di kesempatan kali ini banyak hal penting yang disampaikan oleh narasumber atau pembicara terkait dengan topik yang sudah disiapkan oleh pengurus ikatan. Diskusi ini lebih mengarah ke mahasiswa Lanijaya atau generasi Lanijaya saat ini dituntut untuk lebih kritis melihat persoalan-persoalan yang terjadi di depan mata. Generasi hari ini adalah generasi yang kritis, tetapi kalau tidak ada generasi yang kritis, berarti bukan generasi. Maiton menjelaskan juga, jika generasi hari ini ingin menjadi generasi yang kritis, maka yang pertama harus takut akan Tuhan, dan yang kedua banyak baca buku, dan yang ketiga banyak bertanya, dan yang keempat banyak bergabung di organisasi kampus maupun organisasi luar kampus. Generasi Lanijaya hari ini harus banyak belajar buku. Jakarta saat ini takut kalau ada orang Papua yang punya pengetahuan tinggi. Banyak profesor, banyak dokter. Jakarta tidak takut sama jubi atau senjata atau kekerasan fisik. Gurik juga menjelaskan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang datang dari anggota diskusi. Salah satunya, kita kadang mau mengkritik tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya merugikan rakyat, tapi kita takut karena kita nanti dianggap mengganggu. Kira-kira langkah apa yang harus kami buat ya? Gurik menjawab, makanya banyak belajar buku. Baca buku adalah kunci. Karena buku adalah kumpulan-kumpulan fakta atau kejadian nyata yang sudah dirangkum secara baik. Jadi jika kalian banyak baca buku, pasti kalian bisa mengkritik kebijakan pemerintah pusat hingga ke daerah yang merugikan rakyat. Intinya banyak membaca buku dan banyak tanya, ikut organisasi, dan takut pada Tuhan. Saya tidak menjelaskan teori yang saya belajar, tetapi saya menjelaskan apa yang saya hidupi. Hobi saya adalah membaca. Saya banyak baca. Saya juga suka mengkritik kebijakan negara. Adik-adik bisa lihat itu di media online, sosial. Suara Papua, Twitter saya, terlebih di Facebook milik pribadi saya. Sampai saya dibilang gila gangguan karena saya berlebihan mengkritik, kata Maiton. Saya pertama kali menemukan hobi saya itu pada saat saya membaca buku Nelson Mandela, Pejuang Apartheid, yang berjuang untuk
kulit hitam di Afrika Selatan waktu SMP kelas 2. Saat ditanya lagi soal perjuangan Papua Merdeka oleh generasi saat ini, dia menjawab, "Kita berjuang dengan cara kita masing-masing. Untuk KNPB dengan agenda referendum dan mogok sipil jalan. Untuk PPNPB sebagai pagar atau pelindung yang berjuang untuk jalan. Untuk hamba-hamba Tuhan berdoa untuk perjuangan jalan. Dan untuk mahasiswa juga berjuang dengan cara mengangkat pena dan mulai menulis, membaca, belajar dan belajar. Jadi semua jalan dengan masing-masing gaya." Gurit menjelaskan contoh-contoh negara yang bebas dari penjajahan, yaitu Israel yang merdeka karena ada generasi keturunan Yunani yang mampu menciptakan bom atom untuk Amerika, lalu Israel diberi kelonggaran untuk merdeka. Ada Afrika Selatan yang bebas dari perbudakan karena perjuangan Nelson Mandela dan Muhammad Gandhi yang mengusir penjajahan Inggris dari India dengan agenda mogok sipil nasional yang mampu menyatukan orang India lalu usir penjajah tanpa kekerasan. Diskusi berjalan sangat seru sampai-sampai ada yang mau bertanya banyak, namun waktu membatasi. Kesepakatan waktu adalah dari jam 4 sore hingga jam 6. Akhirnya dibatasi oleh penanggung jawab atau pengurus ikatan distrik Tiong. Kegiatan diskusi, pengurus menjanjikan akan adakan diskusi lanjut dengan senior yang berbeda. Jadi, tunggu informasi selanjutnya. Kalau masih mau tanya, bisa kejar kakak Maitan di kosnya, kata ketua ikatan, Asman Zikbal. Sekian hasil diskusi saya, Robin Wenda. Terima kasih.